Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى berfirman kita awali satu dua ayat Allah memberikan tuntunan kepada kita tuntunan Allah tersebut ialah Bismillahirrahmanirrahim إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وفي آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, indah membaca Al-Quran, tadabbur dia dengan ayat Al-Quran, malah dia hafal ayat-ayat Al-Quran, dan orang-orang yang tekun melaksanakan ibadah salat, salat lima waktu, salat Jumat, salat tahajud, salat duha, salat sunat-sunat rawatib lainnya dan lain-lain. Kita masing-masing tentu sudah pengalaman melaksanakannya. Dan orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah beri kepada mereka. Infak sunat, sedekah. Apalagi infak wajib, zakat. Zakat. Kita yang hadir tekun ibadah salat, tapi zakatnya bagaimana? Jadi tiga modalnya. Quran, salat, infak. Mereka akan memperoleh suatu perniagaan yang benar-benar tidak akan merugi. Tidak merugi. Allah sempurnakan pahala untuk mereka. Allah tambah karunia-karunia Allah untuk mereka. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mensyukuri. Jadi ada satu poin pertama, Quran. Allah menuntun kita, sesungguhnya kami, kata Allah, yang mengumpulkan Al-Quran di hatimu, dan yang membacakan Al-Quran ke hatimu. Kamu bagus baca Qurannya, kamu hafal Al-Quran, aku yang kasih nikmat untukmu. Oleh karena itu, apabila kami selesai membacakannya,
ikuti bacaannya. Kemudian kami juga yang memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Allah. Inilah beberapa hal penting. Menit-menit terbatas menjelang kita sholat zuhur berjamaah. Ingat yang tiga itu tadi. Quran, sholat, dan infak. Kita garis bawahi Quran. Quran. Itu pertama tadi. Quran memang sudah tua. Sudah lebih kurang 15 abad ini. Apalagi Taurat, Zabur, Injil. Udah berabad-abad-abad. Quran saja sudah hampir 15 abad. Masih menggema. Marilah suasana akhir zaman ini kita tengok bagaimana Quran di akhir zaman. Akhir zaman, kita sudah di akhir zaman, hadirin yang terhormat. Sudah di akhir zaman. Banyak tantangan. Bagaimana orang akrab dengan Al-Quran? Karena sudah banyak terjadi dua hal, pendangkalan agama pertama, yang kedua mencampur adukkan pengamalan ajaran agama di akhir zaman. Pendangkalan agama, sudah jelas agama menuntun Quran, kada tuntunan agama harus begini bacaannya, jangan begitu. Dilanggar. Yang begini tak dilakukan, yang begitu dilakukan. Quran, kita kan diajak oleh Rasulullah, Iqra'ul Quran bilahunil Arab wa aswatiha wa iyyakum wa luhuna ahli al-fisqi wal kaba'ir fa innahu sayaji'u aqwamum min ba'di yurajji'una al-Qur'an tarji'al ghina war ruhbaniyah wan nawh la yujawizu hanajirahum maftunatun qulubuhum wa qulubu man yu'jibuhum sya'nuhum. Sahih hadis. Apa maksudnya? Baca Quran itu dengan lagu Arab. Lagu orang Arab, bukan lagu orang Indonesia. Apalagi lagu orang Cina. Lagu orang Inggris, tidak. Lagu Arab. Lagu Arab. Karena Quran memang bahasa Arab. Nabi kita Muhammad yang menerima Quran memang negerinya di Arab. Kita sholat berbahasa Arab. Tidak boleh berbahasa Indonesia. Kita masuk syurga, nanti ngomongnya di syurga, nanti ngomongnya bahasa Arab, tidak bahasa Minang. Tidak. Begitu afdalnya bahasa Arab oleh Allah. Lahan Arab, nyanyi Arab, lagu Arab. Maka sudah dicontohkan oleh sahabat-sahabat pada masa hayat Rasulullah, bagaimana lagu yang disenangi oleh Rasulullah membaca Quran. Terkenal dengan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Ash'ari yang paling bagus suaranya, dipuji benar oleh Rasulullah. Makanya membaca Quran itu tidak keluar dari contoh-contoh oleh sahabat di depan Rasulullah. Kalau kita analisa sekarang ini, tak keluar lagu membaca Quran itu, hadirin yang terhormat, ibu-ibu, bapak-bapak semua, 7 lagu membaca Quran. Itulah yang luhun Arab. Luar dari yang 7 itu bukan luhun Arab. Lagu Bayyati, Ar-Rahmanir Rahim, itu bayati bagi orang yang ada zuk lagu. Ar-Rahmanir Rahim, Sabah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Hijaz. Ar-Rahmanir Rahim, Nahawan.
Ar-Rahmanir-Rahim. Ras. Lagu ras. Ar-Rahmanir-Rahim. Sika. Sika. Ar-Rahmanir-Rahim. Jiharga. Ah, ini lagu ini hadirin yang terhormat, ini rasa. Tidak bisa dipaksakan. Kalau memang tak ada hobi tentang ini. Kalau tajwid Bapak Ibu bisa dipaksakan. Hafal, idgham, iqlab, idgham mutamassilain, hafal cepat. Tapi kalau lagu tidak bisa dipaksakan. Syukur kita yang cinta lagu, suaranya bagus. Innama unzilal qur'ani ala sab'ati ahruf. Quran ini diturunkan 7 bentuk perbedaan baca Quran. 7 bentuk. Nanti akan muncul 7 qiraat. Tapi bukan 7 huruf itu maksudnya 7 qiraat. Karena 7 huruf semasa Nabi sudah ada. Qiraat 7 itu masa abad ketiga Hijrah baru muncul. Ya. Gini. 7 bentuknya Bapak Ibu. Allah turunkan melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad 7 bentuk-bentuk perbedaan membaca Al-Quran. Ya Allah. Pertama, perbedaan dari segi dialek. Wadduha, wadduhi, wallayli iza saja, iza saye. Oh, begitu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Biasa kita baca. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Begitu dia. Itu dialek. A'jamiyun, a'jamiyun. Dialek. Ya Allah. Ya, tolong dihayati Quran. Umur sudah 50 ini, enggak tahu juga ilmu Al-Quran qiraat. Ya. Ya Allah. Ada lagi perbedaan dari segi namanya tasrif akar kata. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Gitu dia. Nabi baca begitu. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Jangan kamu sentuh, kamu campuri istri-istrimu sampai dia suci. Waktu kotor jangan. Waktu haid jangan. Hatta yatahur. Tapi ada juga Nabi membaca ayat ini wala taqrabuhunna hatta yatahhar. Ya Allah, jangan kamu sentuh istrimu sampai dia mensucikan dirinya. Tidak cukup sekedar habis haidnya, tapi sesudah selesai haid harus mandi dulu. Ah, begitu lagi maknanya. Ya Allah. Ya. Yeah. Ini qiraat. 7 bentuknya. Ya Allah. Ada lagi perbedaan fungsi kata. Fil i'rab namanya, fil i'rab. Apa contohnya? Idza kuntum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. Boleh dibaca begitu. Nabi baca begitu. Nabi baca. Kalau dibaca wa'arjula, arjula artinya kaki. Kaki itu harus dibasuh. Karena atafnya kepada fausilu wujuha. Wajah ini dibasuh, kaki juga dibasuh. Tapi kalau dibaca wa arjuli wamsahu biruusi, kepala disapu, makanya kaki juga ada disapu, tidak dibasuh. Oh, ini fikih lagi, fikih lagi. Ya Allah, ya Allah. Ada lagi al ikhtilaf fil ibdal, perbedaan dari segi diganti, digantinya kata-katanya.
Apa contohnya? Digantinya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, kalau datang orang fasik, orang yang tidak baik itu membawa berita heboh di tengah masyarakat, fatabayyanu, tabayyun dulu. Jelaskan benar-benar siapa yang ngomong, apa yang diomongkannya. Benarkah itu yang diomongkan? Berhakkah dia mengomong seperti itu? Itu tabayyun namanya. Fatabayyanu. Kata fatabayyanu diibdal, diganti dengan fatasabbatu. Tasabbatu itu ialah mantapkan hatimu, kokohkan hatimu. Jangan linglung, jangan sepihak saja menerima berita. Terima keduanya. Begitu. Kalau mantap hati kita, tidak akan cepat terpengaruh. Itu namanya tasabbut, itu namanya tabayyun. Inilah semuanya. Kalau di itu ada 7 bentuk, tidak mungkin dalam waktu terbatas ini saya uraikan semua. Oleh karena itu, ya, mari kita bersama-sama selalu menambah ilmu Al-Quran. Mari kita khusyuk solat, mari kita rajin berinfak. Itu intinya tadi. Mudah-mudahan menambah kualitas amal kita bersama-sama, terutama yang menyampaikan, yang ngomong, dan yang kita yang hadir bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا